Halo kawan-kawan, hari ini saya akan mereview soft cashback ya, soft cash dari Givi yang saya baru beli dan ini digunakan untuk explore Papua dan saya akan taruh di motor CRF saya. Ini CRF saya. Saya akan pasangkan di sini. Soalnya kalau CRF kalau pakai box aluminium tidak cocok ya. Jadi saya beli soft cashback dengan harga sekitar 12.500 dan satu pix bisa isi sekitar 35 liter. Givi GLT 709 dengan seharga 12.500 dari Tokopedia. Dan ini barang-barangnya, terdapat dua bracketnya, kiri kanan dua bracketnya, bracket-bracket ini semua cara pasangnya. Ini barang yang diisi di dalam box ini, bracket dua pitch, dan ini pegangan bracket ada 16, 8 yang 16 mili dan 8 yang 18 mili. Tergantung kita mau pakai yang mana ya, tergantung bracket kita. Dan ini ada plat ring, platnya dan baut sekitar 16 ring. Ini semua cara pasangnya. Semua cara pasangnya lengkap ya. Cara kita ngunci bednya juga, dan dari dalamnya bisa kita bawa keluar waterproof. Dan ini pengat-pengatnya semua. Ini kita pasang sesuka hati. Ini saya sudah buka satu. Nah, kualitasnya sangat premium. Givi seri GRT 709, bahannya sangat bagus sesuai dengan harganya. Sorry ya, ini sangat susah soalnya saya sendiri pegang kamera sama ini. Di sini di samping ini ada waterproof bag kecil, kantongan ya. Ini semua bisa di setel, dan kita coba lihat dalamnya. Ntar ya, saya matikan dulu, saya bawa keluar dulu ya. Nah, ini kita bisa lengketkan di sini. Kita cabut dulu. Ini kita udah cabut. Ini yang waterproofnya. Dan ini kainnya kalau untuk hujan yang nggak terlalu lebat masih tahan ya, masih tahan. Tapi untuk aman tetap kita harus pakai ini, waterproof. Ini kita pasang dulu ini ya. Ini ada lubang menghadap ke dalam. Jadi nanti lebih gampang untuk kita paskan di sini. Soalnya kan saya sendiri, jadi pasangnya mau cari yang gampang aja ya. Dan ini kita taruh ini kan jalannya. Ini
Ini ada 4 biji. Ini ada 4 biji. Tujuannya untuk mengganjal di sini. Untuk mengganjal di sini ya. Biar bisa balance. Ini kita taruh di sini. Dari ganjal. Dan kita akan kunci seperti ini. Posisi ini bracket saya ya, bracket box saya ini dari saya beli dari M15, jadi dia agak tipis, agak kecil. Jadi saya pakai yang ini yang 16 mili. Ini barang kita dapat 16 mili 8 biji dan yang 18 mili 8 biji. Jadi saya pakai yang 16 mili aja. Biar lebih pas. Siap pasang ganjalannya 2 biji ini. Langsung kita naikkan. Naikkan ganjalannya. Ganjalannya. Sudah bisa ketahan. Dan siap itu kita taruh plat kuncian ya. Ini sudah dikunci dengan plat ini. Ini platnya kita ganjal. Dan kita taruh bautnya tadi. Bautnya masuk ke dalam sama ringnya. Ini saya pasang dahulu soalnya saya kerja sendiri ya. Pegang kamera sama sekalian kerja. Jadi agak susah. Dan saya jelaskan. Ini tadi pasang plat. Di sini pasang plat sama mur. Dan ini taruh di sini. Jadi tinggal kita kunci ya. Ini plotnya sudah saya pasang. Ini belum ketat dan ini saya ketatin. Set dulu biar rata. Kita udah siap pasang sebelah ya, dan kita coba masukkan pasang pasnya ya. Pasnya kita coba pasang, bisa nggak? Coba pegangan ini, kita sangkutkan knobnya ke sini. Dah masuk. Masuk dan bisa kunci. Ini kuncinya. Nah, ini kuncinya. Tinggal kita tekan. Kunci. Enggak bisa lepas lagi. Ini ya. Bisa lepas lagi. Sekarang kita akan coba pasang satu biji lagi. Kita lihat dalamnya. Visit GPS border. Rupanya bag ini dipakai sama penjelajah dunia. Mudah-mudahan tidak menyusahkan waktu saya nanti bawa untuk explore ke Papua sama istri saya. Dan caranya sangat simple, tinggal kita gulung sesuai dengan volume yang kita perlu dan tinggal dikunci aja. Kunci ya, sangat susah. Nah, ini kunci sini ya. Oke, ini dia gampang. Kunci juga. Dan kita lihat di dalam kotak ada apa lagi. Tali tas. Tali tas.
pas. Nah, kita gantung di sini. Gantung di ya, cari oke. Gantung di sini. Oke. Ini ya. Jadi kita bisa jadi tas rempang juga ya. Sangat praktis. Memang harga tidak bisa bohong. Dan inilah penampakan tas yang sudah dipasang. Sangat cantik. Ini posisi kosong, jadi nampak agak kempes dan nggak berbobot ya. Ini bisa menampung 35 liter maksimal. Dan juga sekalian nanti kita akan pasang ini untuk mesin serap, mesin cadangan di dalam sini. Untuk di dalam sini. Ini belum kita bisa pasang karena bautnya agak panjang. Jadi mau dipotong lagi. Dan ini juga dapat kunci ya. Untuk mengunci. Ini contohnya seperti ini. Jadi kunci masuk, jadi nggak bisa angkat lagi. Kita coba pasang di back satu lagi di sebelah kiri. Sangat gampang. Oh ya, ini ada tutup kuncinya. Nanti kita udah pasang cabut kunci dan ini tutup biar nggak masuk debu atau kotoran lainnya atau lumpur. Saya coba pasang knobnya, pasang di sini. Oke, masuk ya. Jadi kita putar kunci, sorry. Tinggal kita putar kuncinya. Oke, agak keras soalnya masih baru ini kuncinya. Dapat nih, dapat dua cadangan. Ini juga dua. Tapi kita belum coba kuncinya entah sama enggak. Kita coba dulu. Ini kita kunci dulu. Oke. Ini kunci. Kita pakai kunci yang tadi sebelah kiri. Lihat bisa masuk enggak. Rupanya enggak sama kiri kanan. Kiri kanan enggak sama kuncinya. Jadi dapat dua set. Kita taruh balik. Gagah tas ini, cakep banget. Jadi aku jadi sangat cakep. Dan kawan-kawan, nanti di next episode mungkin saya akan review semua peralatan atau modifikasi ringan untuk dari saya explore ke Papua. You maybe first, but I can go far anywhere.